Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview masker. Masker ini dari Guliton. Apa sih? Dari Guliton. Namanya Guliton di sini. Mempunyai merah. Oke, kita akan lihat maskernya ini seperti apa. Dan bagusnya masker ini dia di kita dapat 2 refill ya, 2 refill. PM 2,5 artinya dapat bisa menyaring partikel sampai 2,5 mikron. Terdapat dua buah. Dan ini maskernya bisa dicuci ya, dia ada motifnya. Cara masukkan ininya, filternya ini masukin ke sini ya. Sini dia ada kantongnya nih. Masukin ke kantongnya. Yang putih di depan, yang hitam di belakang. Yang hitam ini ada karbonnya ya. Oke, kita masukin dia. Dan bagusnya masker ini bisa dicuci ya, karena dia terbuat dari karton kayaknya. Ya. Dan dia punya ini talinya bisa dikendorin atau dikecilin ya. Jadi dia punya tali karetnya ini bisa di-adjust. Oke, cara pasangnya dari kiri tarik ke kanan. Begini ya. Kalau mau lebih bagus lagi, kita tambahkan ini. Ini semacam tisu ya, cuma tisunya ini dia tidak ada partikel-partikelnya terbang. Jadi ini bagus buat kita, jadi kita nggak hirup ya. Terus taruh di sini. Jadi ininya nggak kotor nih, ya. Oke. Okay. Sandi kiri, ke kanan. Kita lihat, oke. Okay. Oke okay, nih. Seperti ini bentuknya, motifnya bagus juga ya, karena ini tadi cuci. Nafasnya juga enak, nggak terlalu berat. Ini nggak berbau ya, nggak bau. Oke. Bahannya lumayan bagus ya. Dalamnya ada kantong. Jadi kalau awalnya ini mesti cuci dulu ya. Kenapa saya pakai ini? Karena ini saya belum cuci, jadi saya pakai tisu dulu, tisu spesial buat masker. Oke. Okay. Jadi nggak bau. Pasang. Bagus kak. Keren ya. Dan kita akan tes apakah dia tembus. Biasanya orang suka tes dengan api ini. Sama sekali nggak tembus. Oke. Okay. Kelebihannya dia ini dia dapat 2 filternya. Jadi berapa lama diganti filternya itu? Biasanya sampai seminggu ya kita ganti ya. Nah, tetapi kalau kita nggak pakai ini harus ganti tiap hari, harus dicuci tiap hari, kita rendam dengan air panas. Dan kasih antiseptik atau sabun deterjen juga bisa. Ya. Kalau kita pakai ini, lihat juga sih kalau sini ada udah agak bau ya cuci lah. Kalau nggak jorok, tiap hari cuci lebih bagus. Cuma kalau ini kan bisa pakai seharian. Ini dia. Oke guys, demikianlah review dari kami Ranatek mengenai masker kain plus filternya. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.